Hai semua, welcome back to my YouTube channel Intan Aninda. Jadi kali ini aku mau explore ke sungai, jadi tempat pemandian umum gitu, tapi jernih banget. Dan karena bosan ya ke air terjun atau ke pantai, jadi aku nyobain ke pemandian umum yang benar-benar bening banget. Tapi ini tempatnya terus bunyi. Oke guys, langsung aja. Wow, banyak bunga. Bunga rampai. Oh, ini bunga apa ya namanya? Bunga, kalau bahasa Balinya bunga pecah. Itu pecah. Lumayan nih perjalanannya, cuma nggak terlalu capek ya. Malah. Udah panas banget. Ini sekitar jam 10-an aku explore. 10 pagi ya. Dan ini suasananya panas tapi sejuk gitu. Yuk langsung. Panas banget. Tapi perjalanannya itu lumayan. Ini panas banget di sana. Dan sekarang sini ada. Ini ada orang. Ternyata ada orang, guys. Ini jernih banget dan ada orang nyuci. Tapi aku udah bilang aku mau ikut satu ya gitu. Oh, jatuh. Kita ke tempat yang lebih adem dan panas-panas banget. Kayaknya mending dari sana nggak sih yang sana. Di sana aja kali ya biar adem. Apa di sini ya biar lebih pendek gitu. Tapi susah turun ini, saya dingin banget. Kita di sini aja, mau langsung mau ganti bikini dulu. Bye bye. Yay, jadi aku udah ganti bikini dan sekarang aku mau langsung berendam. Karena di sana tuh banyak kodok, guys. Aku enggak berani banget sama kodok, tapi kalau sekian binatang tuh aku berani, tapi kalau kodok tuh enggak berani, guys. Jadi aku mending di sini aja deh. Langsung di tempat yang lebih dalam. Kita langsung berenang. Pasti auto dingin banget deh ini. Anjir. Aman. Bisa gak sih diusir dulu kodoknya? Nah, mending aku hilang dia. Kok hilang? Ini belum selesai dengan perkodokan, guys. Jadi tunggu dulu. Kenapa ya aku takut sama kodok ya? Maksudnya bukannya takut ya, geli aja gitu. Ya dulu deh kameramennya yang turun deh. Bentar, kita lihat dulu. Baru kita turun. Kemana dia ya? Ada ya? Hilang dia loh. Wah. Oke.
Aku harus turun. Tapi semoga aja sih nggak ada kodok ya. Udah, lihat dulu. Takutnya, soalnya kodoknya suka nempel-nempel gitu. Aduh. Guys, ini lumayan dalam ya. Dia begitulah. Gak ada gini. Akhirnya turun juga. Dari tadi aku gak turun-turun. Aduh, ada kodok gak ya? Wow. Gede banget. Tapi kalau kalian mau ke apa tuh namanya? Tukar sana ini, cocoknya tuh merendamnya di pojokan kayak gini. Kalau di sana tuh lebih pendek, guys, tapi banyak mataharinya gitu. Ini ngontennya tuh sebenarnya tak segampang itu, guys. Kita tuh harus menahan dingin. Dinginnya super super dingin. Kayak ini di Karangasem nih, airnya bener-bener dingin banget. Tapi karena suasananya tuh sejuk gitu, ya enak aja gitu sambil berendam. Aku tuh mau nyoba berenang dari sana. Pengen eksplor ke sana, cuma banyak orang gitu. Nggak banyak-banyak banget sih. Lumayan ada orang gitu, jadi nggak pengen ganggu karena ada orang nyuci. Kenapa kita nggak mau bawa jaring aja ya? Kita tangkap ikan-ikan gitu. Oh, lucu ya? Ini bagus nggak sih potongan dari sini? Jadi aku pengen nyoba ke sana. Tapi semoga aja sih nggak ada kodok ya. Ini ada deh. Ini perasaanku udah mulai nggak enak gitu. Mending situ aja deh. Aku nggak mau, guys. Lebih dalam tau, sedalam segini tuh, gini lumayan dalam. Jadi kalau yang nggak bisa renang itu takutnya tenggelam. Wih, enak kali kelapanya itu. Tadi aku pengen beli kelapa ya, tapi nggak jadi. Ini cuma ya ada yang jatuh satu aja kelapanya, kan enak kali ya. Tuh guys, di atas banyak banget. Oh, dingin banget. Terus aku tadi ada beli ini nasi tekor. Itu enak banget, top markotop. Jadi aku suka, ntar aku mau makan dulu. Baru kita langsung lagi berendam. Apa makan sambil berendam aja ya? Kita makan sini gitu. Iya kali ya, atau situ kita berendam ya, yang lebih pendek. Kalau sini aja ya, enak kali ya, makan sambil berendam. Tapi semoga aja sih nggak ada kodok ya. Wah, aku mau sambil ambil gini deh makananku, mau sambil berendam, guys. Karena udah lapar banget, ini udah mau jam 12 siang. Jangan lupa makan biar nggak asam lambung. Jadi aku bakal something, guys. Ini kita sambil berendam makan. Enak banget nih, di sini ya, sini kali ya. Oh, sini aja deh. Ini biarin kameramennya, apakah dia kuat. Di sini aja kali ya. Enak banget. Berendam sambil apa namanya, makan. Mantap, guys.
Ini namanya sate lilit. Ini masakan Bali, lihat deh. Banyak banget. Ini terlalu banyak banget ya. Kayaknya aku nggak bakalan habis. Enak banget. Tapi ini banyak banget dapet. Jadi sepertinya tidak akan habis. Si aku cuma makan dikit doang. Kalian lihat aja aku berendam sambil makan ya. Ditemani suara jangkrik. Dengar kan? Enak banget. Cuma ini ada sendok ya. Karena aku lagi susah buka mulut. Karena habis cabut, apa nih, cabut gigi guys. Kameramennya ngiler. Ini kan cuma beberapa suapan, kayaknya aku gak bisa habis nih. Karena terlalu banyak. Sampai nggak bisa ngomong karena saking enaknya. Ini cuma satu porsi, ini cuma 25.000 loh. Daripada kalian lama-lama lihat aku makan, mending stay tune aja ya. Nanti aku lanjutin langsung berenang kita. Basah-basahan. Full sampai rambutku deh. Dadah. Yay, jadi aku udah selesai makan. Ternyata itu lagi dikit dong. Ternyata hampir habis. Enaknya. Jadi aku mau nyoba berenang, guys. Bisa, nggak bisa. Ada kodok situ, nggak jadi deh. Nggak bisa aku guys. Kalau masalah perkodokan nggak bisa bener. Tahu nggak kenapa aku tuh agak trauma sama kodok? Karena waktu SD, kan itu ada yang kayak batako-batako gitu kan? Itu kan kayak bolong-bolong gitu ya. Terus aku duduk di sana sambil makan gitu. Ya tuh saking banyak kodoknya tuh pantatku tuh digini-gini dung 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 gitu kan. Jadi aku apaan ya gitu kan. Jadi baru aku lihat, ya ampun banyak banget kodok itu di lubang-lubangnya. Astaga, gimana aku kayak enggak jadi geli gitu loh. Gitu loh guys. Jadi ada rasa sedikit trauma. Kenapa bisa di sana ya kodoknya? Gimana mau aku berenang nih? Kalau ke sana, itu di sana tuh melebihi juga banyak banget kodoknya. Aduh, padahal pengen berenang loh.
banget aku. Banyak udang. Aku lebih baik ya, aku mendingan itu digigit lintah daripada kodok. Maksudnya mending aku lihat lintah daripada kodok. Yang tadi waktu aku siram-siram tuh dia di situ. Gak bisa ngezoom lagi. Sini aja dah. Aduh, gak bisa aku basah-basahan lagi, guys. Jadi gak bisa berenang dari sana. Padahal aku pengen banget berenang dari sana. Karena airnya saking beningnya ya. Jadi kita berendam aja sini. Menikmati suasana yang indah, adem. Dan banyak jangkrik dari tadi. Oke deh guys, jadi sekian aja deh vlogku di Tukat di sungai. Sekian aja, jangan lupa di like, comment, and subscribe my YouTube channel. Karena aku udah gak kuat, dingin banget. Dan banyak banget kodok dari tadi ini berenang-berenang. Aku rada parno. Jadi sekian aja, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.